Halo, ketemu lagi dengan saya Budi Ono Sukses. Sedikit berbeda dari biasanya, saya lagi ada di Pool Bluebird di Darmokali di Surabaya. Tadi ceritanya saya lagi nyoba suatu kuliner dekat sini yang insya Allah akan tayang beberapa hari lagi. Dan saya ingat kalau di Bluebird itu ada mobil bekas taksinya yang kualitasnya tentu saja masih sangat bagus dan itu dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Mumpung di sini saya mampir dan tadi disambut sama Mas Adi langsung ya. Betul, Adi. Oke, assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, posisinya sebagai apa di sini, Mas? Saya di sini sebagai kepala penjualan. Oh, gitu. Kepala penjualan. Betul. Jadi tahu betul ya tentang mobil-mobil ekstaksi ini ya. Kurang lebihnya begitu. Iya. Nanti kita ngobrol dengan Mas Adi, kita eksplorasi di Pool Bluebird Darmokali di Surabaya ini ada mobil apa saja yang dijual, tipenya seperti apa saja, harganya berapa, dan bagaimana kalau teman-teman pengen membeli mobil ekstaksi di sini. Nah, Mas Adi, sebenarnya mobil yang dijual di Bluebird itu yang seperti apa sih? Jadi gini, di kita itu ada semacam policy bahwa mobil ini kalau udah 5 tahun jalan jadi taksi, itu harus kita remajakan. Oh gitu. Kemudian mobil yang udah 5 tahun ini kita produksi ulang, ganti catnya, platnya jadiin hitam, terus mesin-mesinnya kita coba setel ulang supaya kondisinya fit gitu. Oh gitu. Nah, itu yang kita jual. Itulah yang dijual untuk umum. Betul. Sebagai kendaraan pribadi. Iya. Itu kualitasnya gimana, Mas? Nah, kalau kualitas sendiri kita ini selama mobil ini masih jadi taksi, itu kita jaga terus. Jadi kita setiap 7.500 km itu mobil ini kita ada semacam servis ulang terus. Servis gitu. Rutin itu ya? Iya, dan itu nggak akan kelewatan karena kita pakai sistem. Oh, jadi semua mobil taksi Bluebird ketika masih berjalan sebagai taksi, itu perawatannya sangat terjamin? Sangat terjamin. Iya. Kalau jenis mobilnya sendiri apa? Kalau jenis mobil sendiri yang ada sekarang itu kita all new limo. All new limo? Iya, atau bisa dibilang kalau di umum biasanya bilangnya Vios. Vios. Ya. Tahun berapa itu, Mas Adi? Ada yang paling muda 2015, terus 2014, sama 2013. 13, 14, 15. Betul. Ini masih relatif baru dong ya berarti ya? Masih relatif baru. Sekitar 6 tahun gitu ya mobilnya ya? Betul. Jadi walaupun usianya 6-7 tahun, jadi mobil ini tuh ya dipakai hanya selama 5 tahunnya itu aja. Oh, pemakaian sekitar 5 tahun, betul. Habis itu diremajakan. Iya. Dan yang diremajakan ini dilepas ke umum, betul. Kita bisa beli. Betul sekali. Platnya sudah hitam, mesinnya dijamin terawat, siap pakai lah ya. Siap pakai. Ada berbagai macam pilihan warna juga. Ada berbagai pilihan warna, bukan warna birunya Bluebird. Bukan warna birunya Bluebird. Warnanya apa aja, Mas? Jadi kalau warna itu yang standar ada hitam, putih, silver, sama merah. Kalau yang nggak standar? Kalau nggak standar itu teman-teman bisa request khusus. Mungkin ada yang mau warna kuning, ada yang hijau. Hijau tadi seperti lime green itu ya? Betul. Itu request sendiri ya? Ya, ada yang pernah request pink juga. Itu tetap pengecatan ulangnya dilakukan di Bluebird sini? Iya, betul. Tapi misalkan nih, kalau ada orang beli, aku mau dong warna asli Bluebird, nggak usah dicat ulang, boleh nggak? Itu kita sementara belum bisa. Oh, belum bisa? Iya. Yang warna birunya itu kita hilangkan dulu. Oh, kayak tulisan di depan Bluebird. Betul. Mahkota. Iya, atribut-atribut Bluebird-nya kita hilangin dulu. Nomor lambungnya dilepas semua ya? Betul sekali. Pokoknya sampai siap untuk dipakai oleh umum ya? Iya. Oh, kalau yang ini yang masih berupa taksi Bluebird ya, Mas ya? Betul. Yang masih berjalan ya? Masih operasional, masih jalan. Masih operasional ya? Betul. Kalau udah direkondisi, mobilnya seperti ini. Ini sudah dicat ulang menjadi putih. Headlampnya juga sama. Sama. Grillnya sama. Ada fog lampnya, Mas? Fog lampnya nggak ada. Oh, nggak ada ya? Sama, itu nggak ada, ini nggak ada. Velgnya juga masih sama. Velgnya ini velg kaleng? Velg kaleng, betul. Terus sennya masih di sini ya? Betul, masih ada seperti itu. Ini spionnya bagus sih. Ini sudah dicat putih. Biasanya orang beli seperti ini apa yang seperti apa? Tergantung sih. Jadi kalau memang ada kebutuhan khusus gitu misalnya, oh saya pengen yang kayak Vios G-nya asli, itu kita bisa. Tapi mungkin dengan budget yang terbatas, nggak apa-apa, saya perlunya mobil ya, bisa beli langsung seperti ini. Oke. Jadi dari taksi seperti ini, dirubah warnanya menjadi putih. Atau hitam, atau merah, atau silver. Silver, betul. Itu warna-warna standar.
Selain itu bisa request warna yang lain. Kalau yang seperti ini, Mas, harganya berapa? Tahun 2013, harga OTR-nya itu 80 juta. Harga OTR 80 juta. Tuh. Nah, kebetulan pekan ini lagi ada bazar, gitu. Ini bisa diskon sampai 10 juta. Diskon sampai 10 juta. Yang 2013 ini. Berarti 70 juta pembeli sudah bisa bawa pulang mobil, catnya sudah disesuaikan dengan keinginan mereka, iya. Mesinnya sudah oke. Iya. Di dalamnya gimana? Di dalamnya joknya sudah dibersihkan. Sudah dibersihkan. Kondisinya pasti siap pakai. Siap pakai ya? Siap pakai, betul. Nah, teman-teman, dengan 70 juta, teman-teman sudah bisa bawa pulang mobil X Taxi Bluebird yang kualitasnya pasti terjamin karena selama menjadi taksi itu perawatannya sangat rutin, kualitasnya sangat terjaga. Ini sudah dicat ulang menjadi putih, silver, hitam, atau merah. 70 juta rupiah bisa dibawa pulang. Nah, Mas Adi, 70 juta dapat mobil, warnanya sudah dirubah sesuai dengan keinginan pembeli. Tapi ini kan velgnya masih kaleng, Mas Adi ya? Iya. Terus ini lampu senya masih di sini. Misalkan aku pingin lampu senya pindah sini seperti Vios biasanya itu. Terus velgnya diganti velg racing gitu. Bisa nggak di sini? Oh, bisa banget. Itu bisa kita bantu di tempat kami sini. Mm-hmm. Kita bilangin sih nanti ada upgrade-upgrade sedikit gitu. Oh, upgrade juga bisa dilayani di sini. Betul, ya? Betul, bisa banget di sini. Ada nggak contohnya mobilnya? Ada. Nah, kalau mau lihat contohnya kita lihat ke sebelah situ. Oke, yuk. Ini kan ada dua nih. Ya. Ini sepertinya yang upgrade-nya lebih banyak. Ya, kita bilang ini full upgrade. Ini yang full upgrade. Kalau yang sedikit lebih rendah? Kalau sedikit lebih rendah biasanya mendekati Toyota Vios G. Mendekati Toyota Vios G, seperti yang merah ini ya? Seperti yang merah ini. Oh gitu. Ini apa aja, Mas, yang di-upgrade, Mas? Nah, di mobil ini pertama itu adalah headlamp-nya. Headlamp-nya. Ya, ini udah pakai Pro G. Projector. Betul. Terus juga udah ketambahan sama fog lamp. Ada fog lamp. Terus juga di sininya udah pakai grill yang chrome. Grillnya chrome. Betul. Spionnya kayak yang tadi mobil taksi tadi, yang sebelumnya masih manual, ini udah retractable. Oh, sudah bisa ya, udah bisa secara tutup. Elektronik bisa buka tutup ya. Betul. Plus sudah ada lampu sennya nempel di situ. Sudah ada lampu sen nempel di situ. Ya. Velg. Velgnya sudah ganti juga. Velg ganti. Dari yang 70 juta di convert menjadi yang sudah di upgrade seperti ini. Ya. Kurang lebih sih kalau mau jadi seperti ini budgetnya sekitar 22 juta. Oh, tambahannya. Nambahnya ya. Betul. Tapi apakah harus 22 juta? Enggak juga. Oh. Jadi kalau misalnya yang mau beli atau customer itu punya keinginan, oh budget saya 10 juta nih, tolong dong dipilihin mana yang kira-kira sesuai 10 juta tapi bisa mendekati, itu kita bantu juga di sini. Oh gitu ya. Jadi di sini itu enggak harus begini, enggak harus begitu ya? Enggak. Pokoknya punya 70 juta plus sekian dapat apa, Mas? Itu bisa, Mas Adi ya? Bisa, bisa banget. Itu. Oh gitu. Waduh, enak banget nih teman-teman. Jadi selain yang basic tadi, 70 juta tadi, ternyata bisa juga di-upgrade aksesorisnya, velgnya, kemudian tadi seperti saya pengen lampu sennya dipindah ke spion, spionnya bisa nutup buka elektronik, itu ternyata bisa nambah sesuai dengan budget teman-teman. Nah, Mas, kalau yang 70 juta tadi, ya seperti standarnya ya, cuma diganti cat aja ya. Kalau yang sudah di-upgrade ini, tambah 20 juta tadi? Ya. Kalau di bagian belakang sini, itu ada tambahan lagi di grill belakangnya. Grill belakang ini chrome ya? Chrome. Terus ada tambahan emblem Vios-nya. Emblem Vios. Terus juga kalau ada mau pakai sensor parking itu ada. Sepertinya antenanya juga beda ya? Antenanya Sirip View. Sirip View, Shark Fin. Ya, kelihatan lebih cakep sih, Mas. Lebih cakep, lebih sporty. Lebih sporty. Apalagi ini velgnya sudah 16 ya? Ring 16. Ring 16. Betul. Cakep banget sih. Menurutku nambah 20 tadi sudah sangat signifikan sih bedanya. Sudah signifikan. Tapi kalau misalnya tipsnya itu sebetulnya kunci upgrade yang minimalis itu adalah di upgrade velg. Kunci upgrade minimalis itu di upgrade velg. Velg itu aja. Jadi kalau pengen ngeliat mobil ini berubah ganteng itu satu velgnya aja dulu. Velgnya dirubah dulu gitu ya. Jadi kalau artinya kalau aku beli yang 70 tadi, tak upgrade pelan-pelan nanti sambil nyelengi gitu kan. Oh, punya duit sekian, ganti velg gitu ya? Ganti velg dulu. Gitu, tipsnya teman-teman, itu sih. Tipsnya dari Mas Adi. Jadi misalkan budget teman-teman tuh 70, ya nggak harus beli yang 90. Tapi beli aja yang 70, nanti sambil nyelengi atau nabung, teman-teman bisa
upgrade velg, kemudian nanti upgrade mungkin ganti cover jok segala macam ya. Betul. Ya, kalau yang ini sudah cover joknya tetap apa diganti, Mas? Kalau ini masih tetap. Masih tetap ya. Betul. Tapi dijamin mulus enggak cover joknya? Dijamin mulus. Dijamin enggak ada sobek-sobek. Enggak ada sobek-sobek. Oke. Artinya ini memang sangat layak untuk digunakan sebagai pengguna pribadi ya. Betul. Dipakai sehari-hari nyaman sih. Digunakan sehari-hari nyaman. Nanti ngomongin kenyamanan, boleh nggak aku nyoba? Boleh, boleh banget. Oke, oke. Silakan. Tapi sebelum dicoba, Mas Adi, aku pengen lihat yang paling cakep nih. Yang warna silver nih. Nah, Mas Adi, ini yang merah tadi sudah cakep banget. Geser ke yang silver nih ternyata jauh lebih cakep lagi. Ini ada ductile tambahan ya? Iya, tambahan ductile. Terus logo Vios, Toyota, TRD Sportivo. Ada kamera belakang bareng, Mas. Betul. Jadi kalau mundur, nanti di head unitnya itu kelihatan belakangnya. Kelihatan belakangnya. Terus ini ada semacam body kit ya? Body kit, betul juga. Wih, cakep. Dari ganteng. Belakang sih ini sudah kelihatan cakep banget sih. Ganteng maksimal. Mewah sih. Mewah. Kalau tadi dari 70 nambah sekitar 20-an ya ke yang merah tadi. Kalau ke yang ini nambah berapa, Mas? Kalau ke yang ini kurang lebih sekitar 34 juta. Nambahnya dari yang 70 tadi ya? Nambahnya, iya. Nah, ini dari sampingnya juga cakep ya, Mas ya? Ada body kit samping ya? Ya, betul. Sampai ke depan ini juga. Sampai ke depan-depannya. Lampunya sudah proyektor. Ini seperti DRL ya, Mas? Betul, ada DRL line-nya dia. Ada DRL. Ada ini fog lamp. Ini apa ini, Mas? Sama ini juga DRL-nya juga di sini. Oh, DRL di bagian situ ya? Iya. Jadi yang ini dalamnya juga sudah dirubah, Mas ya? Sudah dirubah. Saya inceng-inceng dari luar, sepertinya joknya ini sudah warna krem. Beige atau krem ya. Betul, betul. Ini di cover ulang apa di backlight, Mas? Di backlight. Di backlight ya, jadi di backlight. Covernya dijahit sama jok aslinya. Betul. Ini motifnya ketupat. Kalau pengen motif lain bisa, Mas? Oh, bisa banget. Bisa banget. Ini ada listnya. Menurutku warna beige seperti ini elegan sih. Jadi terlihat mewah, minimalis, bersih. Ya, cocok untuk kita naiki sehari-hari. Door trimnya juga dirubah warnanya ya, Mas? Oh iya, ini udah kita cat ulang juga di sini. Oh gitu, iya. Jadi beat senada dengan... Senada sama backlight-nya. Sama backlight-nya ya. Betul. Itu setirnya juga covernya diganti ya, Mas? Cover setirnya diganti juga di sini. Wow. Warnanya cakep, senada. Head unit-nya apa ini, Mas? Head unit-nya kita pakai yang Android, ini yang 7 inch. Wow. Sudah cakep banget. AC-nya gimana AC-nya? AC jaminan dingin. AC jaminan dingin di semua unit ya? Di semua unit. Oke, oke, oke. Mas, ini yang di Bluebird ini berarti semua transmisinya manual ya, Mas ya? Iya, kita masih pakai manual ini. Masih manual semua ya? Betul. Oke, oke. Tapi saya sebagai pecinta manual, itu memang lebih enak manual, Mas. Real man use three pedal. Oh iya, iya, iya. Mas, tak coba ya? Boleh, silakan. Wih, langsung cegreng ya. Langsung. Sekali putar langsung nyala ya. Sekali putar. Ini head unitnya juga oke, MID-nya mungkin masih standar ya. Masih standar. Oke, yang jelas ini setirnya sudah di cover, nyaman, manual, AC dingin banget, baru nyala langsung terasa dinginnya. Alhamdulillah. Ini nggak terasa kalau ekstaksi sih, Mas. Nggak kerasa ya? Ya kayak mobil biasa gitu loh. Betul. Sisi, muter sini boleh nggak? Boleh, boleh. Kita muter di sini-sini aja lah ya. Boleh. Jangan sampai keluar-keluar. Enak ternyata teman-teman. Jadi meskipun ini ekstaksi, mundur kita ini. Mundur. Oh, ini spion juga bisa diatur ya? Bisa diatur. Mirrornya juga elektronik, guys. Duh. Oke, kita mundur. Ini ada kamera belakangnya. Oh, ada kamera belakang, bro. Nih, kamera belakang. Ini kalau kebiasaan lihat spion seperti saya, kadang lupa kalau mobil ini ada kamera mundurnya, Mas. Iya. Ini ada kamera mundurnya. Suara mesinnya juga halus, loh, Mas. Halus. Nggak masuk ke kabin, loh, Mas. Wah, ini sih nyaman, Mas, ya. Nyaman banget. Dengan harga segitu dapat mobil senyaman ini kan kalau dibandingkan
Vios betulan, selisihnya kan lumayan ya mas? Lumayan, banyak ya? Banyak. Bisa 30 jutaan. Bisa 30 jutaan ya? Mas Adi, ya? Ini sih nyaman banget mas. Iya. Dengan harga 70 plus-plus tadi ya? Iya. Tergantung pembeli mau upgrade-nya seperti apa. Iya. Ini menurutku sih sudah sangat layak lah untuk dimiliki. Mobil pertama, keluarga muda, punya anak satu atau dua. Betul. Dan bagasinya kan pasti luas ya kan? Bagasi luas. Iya, iya, iya. Muat banyak itu. Nyaman sih. Dan AC-nya juga dingin banget loh. AC-nya dingin. Padahal siang ini cuaca Surabaya panas kentang-kentang mas tadi. Wah, seru juga nih habis nyoba Vios X Taxi Bluebird. Tampangnya cakep, depannya cakep, belakangnya cakep, dalamnya juga cakep. Dan setelah dicoba, wih, bunyi sendiri. Iya, ada alarmnya dia. Ada alarmnya. Jadi depan, belakang, dalam cakep semua. Siap pakai. Siap pakai, betul sekali. Terima kasih loh Mas Adi, sudah dikasih kesempatan buat test drive singkat tadi. Sama-sama. Terus kalau teman saya ini pengen punya mobil ini gimana mas caranya? Oke, jadi untuk mendapatkan mobil ini sebetulnya kita punya dua cara nih. Jadi yang pertama itu nanti bisa dengan cara cash. Yang kedua dengan kredit atau biasa bilang leasing. Leasing. Iya. Gitu. Jadi harganya itu sudah murah. Mulai 70 sudah bisa bawa pulang mobil bekas taksi Bluebird yang kualitasnya pasti terjamin. Betul. Belinya pun nggak harus langsung keluar uang banyak ya. Bisa dengan leasing. Bisa dengan leasing. Betul sekali. Tapi paling nanti biar Mas Adi jelaskan sendiri nanti di sini ya. Boleh. Kontak boleh. Mas Adi boleh saya share nanti di boleh. Video ini? Boleh, silakan. Oke, oke. Nanti saya cantumkan di deskripsi Mas Adi ya. Betul. Nanti ada saya, Adi, dengan rekan saya yang di Pulakal Santri. Oh gitu. Itu ada Pak Mei. Oke, nanti kontaknya saya cantumkan Mas Adi ya. Baik. Boleh. Jadi teman-teman, kalau pengen memiliki mobil yang cakep, harganya terjangkau, kualitasnya jelas terjamin karena ini X Bluebird, mobil-mobil taksi Bluebird itu menjalankan maintenance atau perawatan rutinnya. Kalau teman-teman pengen memiliki, bisa langsung datang ke Full Dharmakali di Surabaya ini atau kontak ke nomor yang saya cantumkan di bagian deskripsi Mas Adi ya. Baik. Oke Mas Adi, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Nanti semoga teman-teman saya yang selama ini cuma batin-batin, pengen punya mobil. Tapi kalau mobil baru kan mahal ya, 200-300 juta ya. Iya. Ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang pengen punya mobil pertamanya untuk keluarga tercintanya. Ah. Oh, akhirnya buka masker juga Mas Adi ya? Iya. Sudah vaksin kan? Sudah. Alhamdulillah. Mas Adi, aku terima kasih banyak loh sudah dijelaskan tadi tentang unit-unit mobil yang ada di Bluebird ini. Iya. Terus sudah dikasih kesempatan buat nyoba-nyoba tadi. Oke. Seru banget juga ternyata. Dan ini pengalaman baru buat saya. Kalau saya biasanya itu nyobain kuliner, ternyata nyobain mobil X Taxi Bluebird ternyata juga memberikan experience yang berbeda. Nanti kalau teman-teman saya pengen punya mobil ini, pengen beli, biar kontak langsung ke Mas Adi ya. Boleh, boleh. Nanti silakan. Nomornya saya cantumkan di bagian deskripsi. Ha. Oke, mantap. Mas, terima kasih ya. Ya, terima kasih juga udah mampir ke sini Mas Adi. Oke, Mas Adi, terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih juga sudah menyaksikan video saya. Kali ini memang agak sedikit berbeda. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten lain selain kuliner seperti ini, ya, silakan tulis di bagian komentar. Atau misalkan teman-teman punya ide konten yang lain, cabut aku pengen dong di review apa sepedanya atau sepeda motornya atau tempat wisata atau apa aja boleh, silakan teman-teman sampaikan idenya di bagian komentar. Oke Mas Adi, sekarang closing ala saya ya. Oke siap. Ayo Mas Adi, tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berbuat baik, dan tetap berhati Indonesia. Semoga kita semuanya semakin sukses. Dadah. Sun Mas Adi. Eh, sun. Yuk, sampai ketemu lain waktu ya. Baik. Terima kasih. Mari. Nggih.